Merajut itu mudah dan menyenangkan bersama ID Craft. Dari sisa-sisa benang, kita bisa buat kantong pengharum ruangan yang imut-imut. Bisa digantung di kamar, ruang tamu, ruang keluarga, bahkan di mobil. Selain mengharumkan, sekaligus mempercantik ruangan dan mobil kita. Pertama, kita buat magic ring. Dari lubang awal, kemudian benang yang tadi dikaitkan ke lubang awal. Tiga rantai, buat tusuk popcorn yang kedua. Satu, dua, tiga double. Seterusnya sampai 5 kali. Setelah kita buat 5 tusuk popcorn, kita tarik benang yang pendek. Baris kedua, untuk sampai ke rantai yang ketiga, kita slip stitch, kemudian kita isi di rantai ketiga itu 2 kali 5 digit popcorn.
kali 5 dc popcorn. Ketiga ini kita akan mendapatkan 20 popcorn. Di baris 4 sampai dengan baris ke-7 kita buat 10 single crochet di atas lingkaran. Satu single crochet di popcorn, 2 single crochet di rantai. Kita buat 3 rantai, kemudian 2 triple, dililit 2 kali di jarum, 1, 2, kemudian keluar 2 benang, keluar 2 benang, keluar 2 benang. Setelah itu 2 double crochet. Triple.
3 SC di rantai. 1 2 3 1 di popcorn. 1 3 di rantai. Kita buat gantungannya 40 rantai atau sesuai selera. Bisa lebih panjang, bisa lebih pendek. Jadinya seperti ini. Kita buat dua, yang satunya talinya pendek, kira-kira 8 rantai. Kita satukan lingkaran bawah atau badan bonekanya dengan slip stitch. Thank you.
tentukan souvenir. Dikunci dengan memasukkan tali panjang ke tali pendek. Coba, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.